Tentera RRQ menentang Asia Saiyan. RRQ kali ini di pasukan biru, Asia Saiyan di pasukan merah. Ya, dan sekarang kita dapat saksikan bagaimana RRQ telah memban Martis di sini. Seperti biasa, Asia Saiyan mungkin akan ban Hayabusa. Nampaknya mereka ban Grok dahulu, mungkin akan ban Helcurt seterusnya. Oh, mereka perlu ban Helcurt setelah game yang baru saja berlangsung sebentar tadi. Ya, Hayabusa semestinya akan diban oleh Asia Saiyan, kecuali kalau mereka sendiri yang nakkan Hayabusa. Hayasusa, Hayasenang, Hayah. Satu perlawanan yang akan berlangsung sebentar sahaja lagi. Adakah apakah band kita yang terakhir? Adakah Lancelot mengeluarkan band tersebut daripada Ayam Jago yang kebiasaannya main Lancelot? Ataupun yap, Lancelot akan diband di sini. Your team is picking. Dan Lancelot telah pun diband oleh team Asia Saiyan. Dan oh, itu dia. Inilah sebabnya Asia Saiyan kerap band Hayabusa, kerana sememangnya ramai rakan-rakan dari Indonesia yang suka, yang pemain profesional yang suka menggunakan Hayabusa seperti mana dilakukan oleh Jill tadi. Memang betul-betul Naruto action di situ. Namun kita dapat lihat gerakan daripada Minato, iaitu Gashen, yang akan digunakan oleh pasukan Asia Saiyan dengan Rush yang boleh dikatakan Rock Lee dalam karakter Mobile Legends. Ya, betul. Dan nampaknya kita ada Naruto dan Rock Lee di sini ya. Ya, kita ada Naruto, kita ada Rock Lee, kita ada Minato. Ha, Minato pun ada. Ya, dah ada tiga dah sini. Dan kita ada Kung Fu Panda. Siapa Kung Fu Panda Minato? Apa nama tu yang gemuk sikit tu? Yang besar-besar tu kan. Apa cerita Kung Fu Panda tu? Dah bukan. Po. No. No, dah Naruto juga. No, yang gemuk-gemuk. Choji. Choji. Oh, kita ada Choji yang boleh berpusing. Dan kita ada Sotong. Ya, yeah, Sotong pun ada di sini. Ada empat karakter ni. Macam mana ni? Yap. Kalau Sotong ni siapa pula? Ya, yeah, Sotong ni saya tak pasti sangat karakter mana yang ada bro Sotong yang boleh janggut dia. Inilah tak lain tak bukan Killer Bee. Oh, lupa. Lupa, ya. Yeah. Yap, kalau kita dapat lihat. Yap, kita ada Naruto, kita ada Minato, kita ada Rock Lee, kita ada Killer Bee, kita ada... Ya, yeah, ya, yeah, betul tu. Saya setuju. Dan bagi pengetahuan penonton semua, sebenarnya sekarang ni Ikuto, dia adalah Killer Bee cosplayer yang paling famous di Malaysia sekarang. What? Jadi kalau semua nak tengok gambar-gambar Killer Bee dia yang dia cosplay, boleh pergi ke Instagram dia. Dan Gatot Gacha telah dipilih oleh Air Asia Saiyan. Okay, saya tak tahu ini kenapa siapa Gatot lagi Gacha? Tetapi ada Johit dan juga Gatot Gacha. Saya tak pasti kenapa Gatot Gacha dipilih di sini, tetapi mereka pasti akan ada strategi yang mereka mahu gunakan. Sekali lagi, Lemon dengan tak lain dan tak bukan karakter favoritenya, iaitu Kagura. Ya, saya rasa Gatot Gacha boleh mati dengan Kagura dengan mudah sekali, sebab dia sangat-sangat kekurangan protection daripada magic resistance Ikuto. Tapi persoalannya, kenapa Gatot Gacha? Cerita tak pasti. Saya tak pasti sangatlah. Jadi siapa lah karakter yang boleh melompat paling tinggi? Rock Lee. Saya tak pasti lah. Siapa? Gatot Gacha ya. Siapa? Tiada siapa agaknya. Tiada siapa. Dan nampaknya Kaya dan Natalia. Natalia, sekali lagi kita dapat lihat lagi satu ninja berhilang. Gerakan hilang-hilang daripada kedua-dua pemain. Tetapi satu strategi yang baik daripada RRQ, mungkin mereka mahu mengelakkan daripada daripada serangan balas dilakukan oleh pasukan RRQ, Asia Saiyan mengambil serangan yang seterusnya. Ya, dan satu pilihan hero yang sangat-sangat menarik daripada kedua-dua tim. Dan itu dia telah keluarkan semua nama: Choji, Minato, Hans, Hachibi, Rock Lee dan juga Pain. Siapa Pain tu? Mungkin Gatot Kaca dia ada. Oh, yalah kan, betul. Dia macam area scan, macam tarik. Dia kan tarik semua orang kan. Betul. Betul lah. Kita ni wibo habis. Tetapi ya, tanpa melengahkan masa, kita akan bergerak sebentar saja lagi. Pertarungan yang terakhir di antara RRQ dan juga talent terbuka Asia Saiyan. Terima kasih diucapkan kepada kita punya penaja utama, Sigi Gamer Mall. Dan kita masuk terus ke perlawanan kita yang terakhir untuk hari ini. RRQ di pasukan biru, Asia Saiyan di pasukan merah. Asia Saiyan telah memenangi game pertama tadi. Siapakah yang akan memenangi game kedua? Dan kita akan menyaksikan kedua-dua tim merebak ke seluruh map. Dan Asia Saiyan melakukan proxy yang sangat-sangat awal di Pain. Top lane. Ya, Pain masih lagi yang mungkin menarik-narik di situ. Siapa pakai tali? Itu dia yang kita dapat lihat. Damage yang dikeluarkan oleh Lemon. Semburan yang tepat. Solos akan...
mati di sini. Itu dia. Tempat balingan di baling bola tenis sepertinya diangkat di situ, dibunuh dengan mudah. Minato ditumbangkan begitu saja. Dan Rock Lee masih mengejar Choji. Itu dia Killer B, mungkin dicari oleh Rock Lee. Oh ya, Minato itu. Dan sekarang kita dapat saksikan Pain melarikan diri ke belakang. Dan oh, satu proxy, minta maaf, satu curian buff yang cuba dilakukan oleh Itu seorang. Dia Gator Kaca bersama Naruto cuba untuk melakukan sesuatu, tetapi damage yang lebih tinggi dikeluarkan oleh pasukan RRQ. Adakah Asian Saiyan mampu mengambil game kita yang kedua? Ya, betul. Dan sekarang kita dapat saksikan bagaimana tim A Asian Saiyan kekurangan gol sebanyak 600. RRQ ada permulaan yang baik. Yap, sekarang kita menunggu apakah yang akan cuba dilakukan. Ingat, Kaya sangat-sangat kuat di early game. Hayabusa sangat berbahaya sekiranya dia beli peluang. Gripex masuk semula, berjaya menggunakan serangan untuk menarik semua orang ke belakang. King Fredo berjaya membalik Liam dan terus berjaya mereka mendapatkan kill. Itu yang ditunggu oleh King Fredo. Kenapa Liam pergi ke hadapan sangat-sangat ya? Dan Adam, ya, Ayam Jago yang bermain Kagura, Lemon bermain Ben, tetapi tower pertama akan mungkin jatuh ke tangan pasukan RRQ. Adakah ini problem tak boleh swap player? No, mereka tukar permainan mereka. Saya tak rasa kalau ada masalah daripada segi swap, mereka boleh menukar pemain, tapapi mereka sengaja mahu menggunakan kompetisi yang berbeza. Boleh mulakan game. Dan lihat damage yang dikeluarkan daripada Solos, berjaya Solos mendapatkan satu, tapi saya tak rasa Solos mampu memberikan diri satu untuk satu. Maksud ikut tahu boleh remake balik lah kalau tak boleh tukar player. Dan nampaknya itu dia satu war yang sangat cantik. Natalia masih lagi berlegar-legar di kawasan bottom lane. Turtle dah dikeluarkan 30 saat yang lalu. Siapakah yang akan mendapatkan Turtle sekarang? Jadi adakah Ayam Jago ataupun Lemon, pemain Kagura yang lebih baik? Sekarang Ayam Jago ke bahagian top. Ya, yeah. Oh, sebutannya adalah Rex Rigam Kion. Itu ya. Rex Rigam Kion. Ya, yeah. Sekarang kita dapat lihat King Fredo cuba untuk mencari Ayam Jago yang berada di bahagian belakang. Tidak berjaya, mereka mendapatkan damage. Rush berjaya menyepak masuk Lemon, cuba untuk membunuh Lemon. Tiada damage lagi daripada pasukan Asian Saiyan. Ultimate telah dibuka dan flicker telah digunakan. Dan mereka berjaya melarikan diri, tetapi sebatan terakhir daripada Liam. Dia mendapatkan kill yang seterusnya. Instinct sekarang cuba untuk dibunuh, tetapi ditarik semula. Rush mau pergi ke mana katanya, dan terus ditangkap begitu saja. Gatok Kaca yang terbang ke hadapan penjahat masih lagi cuba untuk melarikan diri. Di berjalan di tengah-tengah itu. Ya, dan Hayabusa telah memusnahkan the bottom lane. Nampaknya Gashen berjaya menjatuhkan Lemon. Ya, dia menjatuhkan Lemon, tetapi Adam, satu turret telah kehilangan. Ya, betul. Mereka wah, sibuk sangat ya. Movie yang baik dilakukan di mid lane sampai Hayabusa berjaya untuk memusnahkan turret. Dan Hayabusa adalah hero yang antara hero yang paling fat di sini. Minta maaf, Kagura yang paling fat sebenarnya. Ayam Jago bermain dengan baik di game kita yang pertama. Untuk kali pertama dia main Kagura di dalam MSL ini, tetapi Asian Saiyan masih lagi belum tewas. 2000 perbezaan gol. Asian Saiyan cuba untuk mara semula, namun kawalan yang lebih baik daripada pasukan RRQ. Ya, Solos dengan gameplay nampaknya penjahat kakap ya, yang menggunakan, bukan Solos yang menggunakan Natalia ya sekarang. Ya, Solos saya pasti akan bermain mage yang biasa digunakan seperti Gashen. Tapi kita dapat lihat Instinct cuba untuk melakukan gerakan agresif, cuba untuk mereka cari posisi yang baik untuk mereka membunuh kesemua pemain-pemain yang ada. Gripex mungkin cuba untuk masuk ke hadapan, tetapi dia memilih untuk berunduk. Ya, betul. Dan di top lane telah pun dimusnahkan oleh RRQ. Mereka mempunyai 4,000 gol pada 4 minit. Ikuto sangat-sangat jauh bermain dengan Air Asia Saiyan. Ya, sekarang kita dapat lihat RRQ sudah memulakan Turtle. Rush sudah bersedia untuk melakukan dive dan lihat Gatok Kaca akan melompat masuk. Turtle berjaya dicuri oleh pasukan Asian Saiyan. Ultimate dibuka sebentar tadi. Penjahat Kakak menunggu peluang, tetapi killing spree untuk Ayam Jago. Double kill untuk Ayam Jago. Mencari yang seterusnya. Mega kill untuk Liam. Dan kita dapat lihat Choji berjaya mendapatkan kill yang seterusnya. Dan 4 orang pemain Asian Saiyan terhampas di Turtle sebentar tadi. Walaupun berjaya mencuri, tetapi mereka kehilangan banyak pemain. Ya, satu push yang peluang untuk push daripada RRQ yang sangat besar di mid lane. Mungkin dapatkan turret yang kedua pula di sini. Dari segi gol, 6,000 gol pada minit ke-5. Dan apa? Ciao!
Ouch! Sedikit saja lagi dia berjaya melarikan diri. Satu palingan baik oleh King Fredo. Tetapi mereka berjaya mendapatkan taran King Fredo ke hadapan. Berjaya mendapatkan tower. Tetapi mereka berjaya mencuri buff RRQ. Sedikit saja kesilapan yang dilakukan. Tetapi penjahat gagal untuk mendapatkan sebarang tower di bahagian bottom. Ya, yeah, betul. Dan sekarang kita dapat saksikan bagaimana Ben nak pukul Natalia daripada belakang dari situ. Sampai mengaji saya tadi. Dan sekarang kita dapat saksikan bagaimana AHM perlu mencari peluang untuk memusnahkan paling kurang satu turret lah. Satu turret pun jadilah. Belum lagi ada satu tower untuk pasukan AHM. Mereka perlu mendapatkan gol secepat mungkin. Greenpex menunggu di tepi. Ini adalah kali pertama kita melihat Gatok Kaca digunakan. Ingat Ayam Jago sekarang dengan Kaguranya. Manakala Ben digunakan oleh Lemon. Ya, betul tu. Dan dan kita dapat lihat penjahat kakap sukar untuk melakukan sebarang split push kerana dengan mudah sahaja Kaya boleh memeriksa kedudukan pemain-pemain yang ada dalam persediaan. Dan kita dapat lihat ambush yang sedia cuba dilakukan oleh pasukan RRQ. Damage dikeluarkan sebentar tadi. Tapi belum lagi ada apa-apa. Ya, empat hero daripada RRQ sedang berada di bottom lane meninggalkan Akai seorang diri di atas. Bukan Hayabusa tapi Akai, ya. Saya rasa mereka cuba untuk end game secepat yang mungkin sekali lagi. Dan game ni sangat-sangat menyebelahi tim RRQ lah ikut tu. Oho, lihat Ayam Jago hampir berjaya bunuh Solos. Dan Liam berjaya menarik Solos. Dan terus kita dapat lihat Lemon berjaya mengambil kill yang pertama dengan ultimate-nya yang menggunakan air berpusar-pusar. Kita dapat lihat Killaby dengan jujusnya berjaya mendapatkan kill. Pilot telah dimulakan. Natalia di atas. Natalia di atas. Berbaloi ke? Mereka boleh mengambil lot ini tanpa sebarang gangguan. Dan kita dapat lihat tidak berjaya mereka curi. Dan RRQ mendapatkan lot seorang demi seorang. HSAN terus mati di sini. Kelewatan yang dilakukan oleh pasukan daripada pasukan HSAN RRQ. Berjaya mendapatkan lot di sini. Ya, saya rasa Natalia berjaya memusahkan top turret. Namun begitu, oh tidak sama sekali, top turret masih sehat walafiat. Dan Chow mungkin akan melarikan diri sedaya upaya daripada Liam di sini. Lord telah pun dikeluarkan di mid lane. Satu push besar-besaran yang boleh dilakukan oleh RRQ, ya. Harap-harap mereka tidak membazirkan Lord ini. Dan Hayabusa masih lagi berada di bottom lane. Saya rasa 5 orang boleh terus follow Lord dan cuba endkan game. Ataupun mereka akan play safe dan musnahkan top turret. Yap, kita dapat lihat RRQ nampak lebih kukuh di game kita yang kedua. Tetapi game masih belum tamat dan Lord tidak, orang kata, dikeluarkan sebarang damage. Dan ya, tidak dibimbing oleh tim sendiri juga. Dan saya rasa rugi Lord di sini sebenarnya. Mereka baru sampai di sini. Gatot terbang masuk ke belakang cuba untuk mendapatkan tower dive yang kurang baik daripada pasukan RRQ. Damage dikeluarkan sebentar tadi. Tetapi kita dapat lihat Lemon berjaya mendapatkan tower di bahagian top. Dan Natalia tidak akan back untuk melindungi pasukan Asia Saiyan. Tara kedua telah hancur dan Natalia masih lagi push di bahagian top. Mengapa dia tidak pulang? Dan Solos ditarik, Solos dibunuh. Dan saya rasa ini adalah penamat untuk game kita pada kali ini. Mereka terus fokus kepada tower. RRQ sedikit saja lagi yang diperlukan. Dan RRQ akan menyamakan kedudukan dan masih kekal di petak pertama. RRQ seri satu sama di tangan Asia Saiyan. Ya Allah,